Baru-baru ini beredar sebuah video memperlihatkan warga sindir dan meneriaki rombongan diduga pejabat saat melintasi jalan rusak viral di media sosial. Video tersebut diunggah di akun Instagram @kabarnegeri pada Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Terlihat sebuah mobil patwal polisi yang tengah mengawal rombongan mobil mewah yang sedang melintasi salah satu jalan rusak parah. Rombongan mobil tersebut terlihat berjalan sangat lambat karena kondisi jalan yang sangat rusak. Dalam video tersebut seorang warga sedang merekam dan meneriaki rombongan dengan kalimat, "Cek roh dalane, cek roh dalane. Monggo dinikmati bosku, biar tahu jalannya, biar tahu jalannya. Silakan dinikmati bosku, piye pak, dalane uenak pak, bagaimana pak, jalan enak kan pak." Warga kesal lantaran jalan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Diketahui lokasi jalanan rusak itu berada di Lamongan, tepatnya di Desa Pucangro, Kecamatan Kali Tengah, Lamongan. Sontak unggahan tersebut mendapat beragam komentar warganet.